Halo guys, kali ini gua akan bagikan tips caranya main PUBG di Oppo A83 supaya tidak ngelag-ngelag, patah-patah, atau delay lah. Mana caranya gini guys, kalian cukup download nih aplikasi ini GFX Tool. Download di Play Store. Ke GFX. Karena gue udah download, kita tinggal buka aja, guys. Dan ini settingannya, guys. Settingannya resolution yang paling atas dan grafiknya so smooth. Untuk FPS-nya jangan yang 60 ya, yang 30. Kalau yang 60 sih emang bagus, tapi tetap patah-patah. Dan anti-aliasing disable aja. Yang lain style klasik, klasik. Dan ini untuk GPU-nya enable ya, guys. Save control enable. Kemudian pilih ini yang atas aja. Klan, lalu accept, run game, ya, kita lagi buka guys, ya, masih loading, mumpung masih loading, kita sambil ngerokok dulu guys, sambil ngopi-ngopi, ya. Mulai guys. Ya, sudah mulai guys. Nah, memang sih gambarnya kurang. Tetapi enggak ngelag guys. Kita coba ya, kita coba di ini aja lagi ya guys. Ya sudah guys, ya sudah mulai kan. Nah, nggak ngelag-ngelag guys, aman. Kita coba nembak ya, paling ngelag sedikit sih. Sembarang ya. Lihat kan? Ya, lancar guys. Lancar. Ya. Kita coba sini dulu. Ya, lancar guys. Nah. Itu dia guys. Cara main PUBG di Oppo A83 biar enggak ngelag ya.
gitulah caranya. Ya, sekian, terima kasih. Jangan lupa ya, like and subscribe. Thank you. Bye-bye.